Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Pak Wana Kirbit. Channel yang setiap harinya itu mengupdate stok-stok burung, baik itu merupakan perotolan, tepian betin maupun yang jantan. Ada pula burung-burung gacoran dan burung-burung masteran. Nah, untuk di kesempatan siang kali ini update stok yaitu burung merpatu trotol jantan dari ring Dadocol. Ini datang tadi malam. Jadi saya update banyak sekali stok-stok trotolan jantan. Bahkan ada pula yang sudah satu pasang seperti itu. Namun sebelum saya mengupdate burung merpatu ini, saya juga tidak akan pernah lupa untuk selalu menyapa kecamannya dimanapun Anda berada. Dan saya juga tidak akan pernah melakukan dosan untuk selalu mendoakan para kecamannya semua. Dan semoga di kesempatan siang kali ini semua para kecamannya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya. Dan bagi kawan kecamannya yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ataupun like, atau bisa aja di kolom komentar. Nanti apabila ada kekurangan seperti apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi kawan kecamannya yang mau bergabung di grup Telegram kami, di deskripsi channel YouTube saya, di situ juga ada linknya. Tinggal klik langsung gabung. Nanti para kawan kecamannya di sana bisa bertanya-tanya seputar masalah perawatan burung maupun keluhan-keluhan burung. Nanti admin yang akan menanggapi, baik saya maupun Kang Bambang ataupun yang lainnya pun juga boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan kecamannya kita. Oke, kita lanjut. Nah, di depan kamera saya ini banyak sekali stok-stok trotol jantan yang dari ring Dadocol Jombang. Ini juga sudah ternama juga untuk indukan burung merpatu ini, Medan Kalibalak, yaitu 21 × 13,5, jadi terekor panjang juga. Ini dibanderol dengan harga 2.500. Kalau yang sepasang ini dibanderol dengan harga 3.500. Dan di sebelahnya pun juga masih ada, ya, masih dari ring Dadocol juga. Ini 2.500. Dan di sampingnya ini pun juga masih ada, yaitu 2.500 juga. Dan cara pesan burung ini seperti biasa lor, yaitu cukup menghubungi admin yang ada di deskripsi. Nah, nanti akan muncul nama saya, yaitu Pak Wan maupun Kang Bambang. Bisa menghubungi salah satu admin tersebut, bisa melalui DM maupun video call. Nah, jadi seperti itu. Dan kedepannya burung ini bisa dijadikan calon gaco maupun pejantan untuk kedepannya. Ini sangat cocok sekali karena dari indukan yang jelas, yaitu Medan Kalibalak 21 × 13,5. Dan burung juga posturnya juga besar, kaki juga kokoh, sangat cocok sekali buat dijadikan calon gaco maupun pejantan. Jadi seperti itu, bisa dipilih. Apabila nanti kawan kecamannya tersebut suka dengan stok-stok yang ada di tempat kami, nanti bisa di screenshot foto burungnya biar saya itu mudah untuk mencarikan stoknya. Karena di tempat kami itu juga banyak sangkar yang sama, kadang pula juga yang kerodong yang sama. Jadi kalau di screenshot itu saya lebih mudah untuk mencarikan stoknya. Nah, jadi seperti itu. Dan cuaca di hari ini, hari Minggu ini, mulai pagi di tempat kami itu diguyur hujan lor, jadi belum sempat untuk mengeluarkan stok-stok yang ada di agen burung. Dan kondisi saat ini pun juga hujan di tempat kami itu. Oke lor, untuk sementara di kesempatan siang kali ini saya akhiri dulu, karena di tempat saya itu juga lagi ada hajatan ya, jadi mohon maaf tidak bisa mengupdate terlalu lama. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Salam satu hobi dari Pak Wana Kenbit.